Berarti ini dari yang termurah ya kulit joknya sampai yang mahal ya bang ya? Iya. AJM, kepanjangannya apa nih? Arif Jok Motor. Arif Jok Motor. Ini ada yang motif-motif gambar-gambar ya bang, bang ya? Yang polosan juga ada ya bang? Nah kalau yang itu buat motor? Oh, Matic, NMAX, Vario. Ya, ya. Sopar mobil juga bang? Oke. Sopar mobil juga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di Aris Jok Motor. Arif Jok Motor ya teman ya. Oke, akan mereview ya. Ya di AJM Arif Jok Motor ya. Otomotif Channel Trend sekarang berada di Arif Jok Motor. Akan mereview ya tempat pembuatan dan juga servis jok dan juga custom jok motor dan juga mobil ya. Oke, okay. Alamatnya di Jalan Raya Serang Sibarusa ya. Di depan pom bensin Serang Baru ya, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Oke, okay. Langsung aja ya. Aris Jok Motor. Nah, AJM ya. Jok motor, jok mobil, kursi sofa ya. Jok NMAX, jok X Max, jok Aerox, jok PCX ya. Ada nomor teleponnya juga, kontaknya ya. 0823 1024 6045 ya. Ini model-model joknya bagi kalian ya. Oke. Oke, review kita kali ini tempat pembuatan jok dan juga custom jok motor dan juga mobil, jok rumah juga bisa ya di Aris Jok Motor. Oke, okay. Kalau jok mobil bang custom kira-kira ngabisin berapa bang per estimasi per barisnya sih antara 1 juta sampai 2.500.000 tergantung bahan ya, tergantung bahan ya, itu per baris. Oke, per baris ya, okay, per baris, ya. Mobil yang 2 baris, kalau 2 baris tinggal dikalikan 2, kalau 3 baris tinggal kalikan 3. Satu barisnya berapa? Satu barisnya yang paling murah 1 juta, kalau biasa MBTEK dari 500 sampai 2 juta. Oke, okay. Sebarisnya. Yeah. Ini yang luar biasa nih bang. Iya, yeah, model sofa. Model sofa kayak betah banget kalau di dalam ya. Yeah. Oh, ini sporty ya bang ya. Ini yang sportnya ya. Ini nih custom-customnya. Luar biasa nih di Aris Jok Motor ya. Spesialis interior mobil, karpet dasar, cover jok, door trim, plafon ya, peredam suara. Berarti peredam suara juga di sini oke juga ya, bang? Iya, bisa. Luar biasa. Jok motor. Nah, ini nih jok yang agak ekstrim ya, bang ya? Iya. Ya. Benelli ya? Benelli juga. Kira-kira kalau jok motor yang kayak gini berapa bang Benelli? Kalau custom model itu full setnya bisa sampai 5 sampai 6 juta. Oke.
customnya 5-6 juta yang ini ya teman ya. Luar biasa ya, di Aris Jok Motor kita kali ini. Ini sampai 5-6 juta yang ini ya teman ya. Kalau yang ini bang? Kalau yang itu PCX 1,4-1,7. 1,4-1,7 PCX. Yang ini Aerox ya? Yang itu Vario. Oh Vario, berapa bang? Kalau Vario itu mah kena 7,5. 7,5, yang ini? Kalau yang itu PCX. PCX 1,5. Ini mentahannya ya bang ya? Iya, itu mentahannya. Oke, okay. Nah ini bahan-bahannya juga nih. Bahan-bahan jok dari mulai termurah berapa bang? 60. Yang termahal berapa? Yang termahal 200. Yang termahal yang mana? Biar saya tunjuk bang. Yang termahal yang custom itu. Ini 200? Iya. Oke, 200. Yang termurah biar saya tunjuk bang. Itu yang paling bawah 60. Ini? Iya. 60? Iya, itu 60. Movista. Yang Red Bull ada nggak bang? Red Bullnya lagi habis lagi. Oh. Oke. Kalau nggak Suzuki, ada tulisan Suzuki-nya ada? Sama, habis juga. Habis juga. Siap. Nah, kalau yang ini kisaran berapa, Bang? Kalau yang polos, ada yang 90-150. 90-150. Berarti yang 60 tuh ada motifnya ya, Bang? Ada motifnya. Yang nggak ada motifnya nggak ada? Yang polosnya ada juga. Ada lagi juga? Digulung gitu. Lagi digulung, oke. Okay. Siap. Ini yang gambar sepatu oke okay juga tuh. Maverick juga ada ya, Maverick. Finales ya, ini ya, oke. Yang model sepatu nih jok. Karena punya saya jujur udah licin bang. Oh, udah licin. Udah licin banget. Ketambah lagi dia, betul. Tambah lagi dia joknya sobek, ada yang sobek, oh, ada yang sama kucing. Iya. Itu joknya, busanya harus ganti nggak? Kalau untuk masalah busa bagus kita cek dulu. Kalau memang harus diganti, ya diganti. Kalau nggak perlu, itu masih bisa dipakai. Kalau diganti kayak gini joknya, batang. Batoknya masih kan? Kalau batok masih bisa. Masih bisa. Ganti jok. Busanya berapa? Kalau ganti busanya 150. 150. Nah. Oke. Okay. Pakai jut busa. Kayaknya sih ini busanya masih bagus. Masih bagus. Ya, siap. Kalau okay. Busa kebanyakan yang ancur itu kalau udah bolong-bolong udah berjamur atau baru. Baru. Ya. Oke. Okay. Tapi dia masuk air nggak masalah? Nggak masalah. Oke. Okay. Siap, siap. Ini buat motor apa nih? Ini FU. Ya, FU juga. Iya, FU juga. Iya, model, iya. Di custom model road race. Oh, iya iya anak muda sekarang ya. Malahan saya pengennya dibuncungin lagi. Iya. Biar enggak merasa, biar enggak bukan. Biar enggak nyeri di bujur. Benar, benar. Oke, okay, ya. Ini, Bang. Itu iya. Yang tadi kita bahas tuh yang 60 yang paling murah. Iya. Itu termasuk pasang? Udah plus pasang ya. Udah plus pasang. Oke. Okay. Nah, Bang, iya. Kalau yang kayak gini-gini nih yang ada giniannya ya, yang bordir ya? Iya. Berapa itu bang? Kalau bordir dari 130-150. Lumayan mahal dia ya, iya. Bordir. Oke. Dia dari bahannya atau dari? Dari bahan juga bagus, dan itu sama dari bordirnya. Oke. Kalau untuk masalah bahan, soalnya beda jauh dia dengan yang 60. Beda jauh dengan yang 60. Oke ya. Nah ini bang, ini kisaran berapa? Kalau yang itu kena 150. 150. Iya. Oke, okay. Ya teman ya. Ini luar biasa nih. Aris atau Arif? Arif. Arif. Iya. Jok motor ya. Ini nomor teleponnya juga ada. Ada toko online-nya? Ada. Apa namanya? Sama, Arif Jok Motor juga. Di apa? Di Lazada, di Shopee, Tokopedia. Oke, okay. Arif Jok Motor ya, Bang ya. Iya. Ada spasinya atau ada apa-apanya udah? Enggak ada spasinya. Arif Jok Motor Arif aja. Jok motor, ya. Iya. Nomor telepon 0823-1024-6045. Jadi kalian nanti bisa sharing di nomor telepon itu, langsung di WhatsApp aja ya. Biar kalian enak datang langsung ya. Nah, selain itu juga yang terakhir nih. Ada foto jok rumah nih. Iya, sama. Berarti sampean masuk datang ke rumahnya? Datang ke rumahnya. Oke, kisaran berapa? Kalau sofa kan nggak satuan, berarti berkubang nih ya bang? Sofa sih kita lihat tergantung kondisinya dulu. Oke. Okay. Dari mulai 1 juta sampai yang ada 4 juta, 5 juta. Yang 1 juta yang mana? Biar saya tunjuk bang. Kita biasanya cuma yang kecil doang, yang biasa. Ini? Iya, kayak itu. Oke. Okay. Kulit atau sintetis? Itu sintetis. Semua sintetis yang tadi mod mobil juga. Oke. Okay. Ya. Ini yang pamannya yang baris gitu tuh ada. Kalau yang model itu kena 3 jutaan. 3 jutaan sama itu juga ya bang? Kalau itu lebih, itu bisa 3,5 sampai 4, karena banyak
variannya ya. Iya, panjang satu double. Itu yang paling panjang banget. Oke ya. Nih jok motor, jok mobil juga kalian ya. Ya. Jadi review kita kali ini pusat pembuatan jok dan juga custom jok, Bang. Ya, buat motor, mobil, juga rumah. Iya, ya. Jadi review kita kali ini di Aris Jok Motor ya, di Jalan Raya Serang Cibarusah depan pom bensin Serang maju dikit ada sebelah kanan ya, depan Alfamart ya, Aris Jok Motor ini ya. Jadi di sini tempat khas pembuatan jok dan juga custom jok motor, mobil dan juga rumah ya, luar biasa. Kalau mobil kan bisa datang ke sini ya, Bang ya. Iya. Kalau mobil biasanya estimasi berapa? Kalau untuk jok mobil hari, dari 4 hari sampai 1 minggu. 4 hari sampai 1 minggu ya. Kalau yang mobilnya 2 baris mah cepet kali ya. Kalau yang 2 baris paling lamanya 5 hari. 5 hari. Ya. Oke. Okay. Berarti mobil taruh sini aja ntar masukin. Kalau untuk jok mobil paling kita joknya aja yang dilepas. Oh, mobilnya kerja masih tetap bisa. Masih tetap bisa. Ya, joknya dilepas. Kursi ya, jok yang disopir kita belakangan ngerjainnya. Oh, iya. Berarti ini sangat-sangat situasional banget nih. Iya. Situasional banget. Jadi enggak kaku gitu ya, Bang ya. Tetap bisa dipakai aktivitas. Tetap benar ya, enggak mengganggu aktivitas pemilik mobil dan juga mobilnya. Bang, ini tutup jam berapa, buka jam berapa, Bang? Kita buka dari jam 8 pagi, kalau nutup paling cepat jam 9. Jam 9 malam? Iya. Biasanya okay. Kita tutup jam 10 sampai jam 12 malam. Tergantung mata kuat sih. Nggak ada batasan ya, Bang, iya. Ya. Oke. Okay. Sendiri atau berapa nih personilnya? Di sini biasanya dua orang. Dua. Cuman berhubung yang satu lagi pulang kampung, jadi kita sendiri dulu. Iya. Tapi selalu ada di sini ya, Bang, ya. Alhamdulillah selalu. Oke. Okay. Ya, ini sangat-sangat kreatif banget ya di sini. Memang dibutuhkan orang-orang yang kreatif ini membentuk begini nih. Ya, terutama yang untuk custom. Bang, ini yang berendul-berendul kayak gini, Bang. Ya. Yang kayak apa namanya? Sofa, motif sofa. Ini bahannya beda atau gimana? Sama bahannya. Bahannya sama, cuma iya, dibikin kerut-kerut gitu. Triknya aja yang bikinnya beda ini. Luar biasa. Ini ada triknya juga itu ya. Yang mahal triknya ya, Bang ya? Nah, itu dia. Yang ilmunya yang mahal. Ilmunya yang mahal tuh kata dia. Di sini ada kompresor buat apa nih? Itu buat ini custom jok yang apa? Jok custom motor-motor gede. Nah, tembakannya. Oh, iya. Pas gunnya. Ya, itu pakainya. Oh, pakai angin ya? Pakai angin. Iya. Ya, oke. Bang, ini cukup menginspirasi banget. Mudah-mudahan menjadi referensi nih buat otomotif mania, buat pemilik motor, ya, semua jenis motor pokoknya, dan juga semua jenis mobil, dan juga jok rumah nih. Kalau jok rumahnya pengen dibuat seperti custom ini, langsung aja nih, ya, ke Arif Jok Motor, ya, ke Arif Jok Motor. Jalan Raya Serang Cibarusah di samping kanan pom bensin Serang ya. Oke. Nah, di sini ada mesin jahit juga. Iya. Otomatis ini untuk menjahitnya kan ya, Bang ya. Di sini udah ada mesin jahit juga. Sangat-sangat komplit ini berarti di Aris Jok Motor. Itu jok mentahannya ya, Bang ya. Iya. Boleh saya lihat, Bang? Boleh. Ya. Permisi nih. Nah, ini nih. Ini mentahannya, teman ya. Mentahannya di sini joknya nih. Jadi buat motor-motor kalian ya, bentuknya motor apa aja bisa di sini di Aris Jok Motor ya. Oke. Nah, ini mentahannya banyak banget. Sangat-sangat menginspirasi. Motor kalian langsung bawa aja ke sini, mobil-mobil kalian langsung bawa aja ke sini ya, ke Aris Jok Motor. Oke, Bang Aris, sekian review kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.